Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Aha, hari ni apa Zik nak buat untuk projek kereta Zik? Okey, jadi yang tocang ni korang jangan ambil kisah lah. Yang ni memang Zik ikat sebab Zik punya rambut ni asyik ke bawah. Okey, jadi Zik nak tunjukkan kepada korang di mana Zik nak tambah undershield dekat bawah, undershield kira undercarriage punya cover dekat bawah dekat enjin. Brand apa yang Zik nak pakai, Zik akan sharekan kepada korang sekejap lagi. Dan kenapa Zik nak pakai benda ni. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Okay, first kali adalah masalah dia bila contohlah bila kita kat bawah ni kan, kosong. Dia punya abuk-abuk tu semua akan naik atas. Bila abuk-abuk naik atas semua memang enjin ni senang kotor lah. Satu, yang Zik nak tukar sebabnya bila kita kereta dah lowered, selalunya oil sump korang kadang-kadang akan terkena macam kena lubang ke apa benda kan. Terkena, takut-takut dia akan bocor. Kalau bocor tu guys, memang habislah. Oil sump korang kalau nak ganti pun main makan nak dekat ribu-ribu jugalah harga dia. Jadi untuk kita nak selamatkan dia daripada bocor ataupun sagat ke apa-apa, baik kita pasang undercarriage ni lah. Jadi apa yang Zik nak pasang, jom kita tengok. Alright, jadi inilah dia barang dia, iaitu jenama daripada Orsan. Untuk harga, kalau korang nak beli ni macam ni, kalau tengok kat sini dia tulis harga RM500 dah guys. Tapi Zik beli di Shopee, harga dia dalam RM358 ke RM398, tak pasti. Zik akan linkkan dekat description ataupun dekat komen lah, link Shopee tu. Jadi Zik beli kat Shopee dan Zik nak try untuk DIY untuk pasang sendirilah sebab Zik rasa pasang tak susah pun. Jadi kalau korang tengok kat sini, dia memang dah ada ya tempat buka dia. Macam ni, engine oil filter drain plug. So senang lah. Korang boleh buka macam ni je. Kalau nanti mekanik nak buka kan, dia buka macam ni, lepas tu terus drainkan plug tu. Jadi carriage ni tak adalah nak kena buka satu-satu ni kan, terus buka satu menyusahkan. Jadi dia dah ada dia punya slot-slot dia macam ni, engine oil drain plug. Lepas tu kat sini gearbox oil ni lah. So tak ada masalah. Dan dekat sini juga ada dia punya airflow lah untuk masuk. Jadi tak adalah enjin tu terlalu panas. Kalau pakai ni kan, tutup-tutup sangat nanti takut enjin panas kan, tak ada. So kat sini dia dah ada airflow dia, dan airflow dia keluar dekat bawah ni lah. Alright, jadi ini adalah skru dia. So Zik nak kena pisahkan skru dia dahulu, tengok macam mana apa benda yang dia bagi. Jadi yang ni memang kita nak kena susun lah ikut rule dia yang mana yang betul. Jadi Zik akan try jack kereta. Lepas tu bila try jack kereta, Zik akan keluarkan tayar spare untuk letak dekat tepi lah, in case kalau kita tak tahu apa berlaku kan. Jadi benda tu adalah ada protection lah. Jadi Zik nak keluarkan tayar spare, lepas tu Zik nak jackkan kereta ni. Lagi satu Zik lupa nak cakap, pasal yang ni, yang ni dia cakap boleh pakai MyV untuk semualah. Tapi korang kena bagi tahu juga apa MyV generation ke berapa, sebab dia akan bagi tahu, dia akan tanya MyV apa yang boleh pakai. Lepas tu yang ni pun adalah untuk Alza. So kalau korang yang pakai Pro 2 lain pun tak ada masalah. Macam Ativa dia ada jenis dia, lepas tu Azia, tak silap Ativa Azia dengan Beza. So dia ada 4 ni lah untuk Pro 2. Jadi untuk brand-brand lain macam Proton Zik tak pasti. So yang ni Zik dapat kat Shopee tu, Zik tengok memang untuk Pro 2 semua lah, banyak-banyak jenis Pro 2. Untuk yang lain korang kena tanyalah dengan Orsan ni macam mana. Apa lagi yang brand yang dia ada. So Zik tak pastilah Zik muat ke tak dalam ni. Rasanya muat kot. Tapi nanti Zik akan tunjuk juga Zik punya oil sump tu dah bercalar. Tapi bercalar ada tempat yang selamat dia. Kalau bercalar tempat yang tak selamat tu yang bahaya. Jadi Zik dah jack. So Zik nak masuk bawah dan Zik akan tunjukkan lah dekat mana part-part skru dia. Okey, setelah Zik susun, jadi ini adalah dia punya skru dia. So kalau korang tengok kat sini, skru dia tiga-tiga ni berbeza.
Jadi Zee nak kena tengok lah bawah ni mana satu skru dia, tiap-tiap skru ni. Lepas tu dia ada bagi washer. Washer pun ni Zee rasa dia bagi lebih. Lepas tu dengan dia punya nut ni pun dia ada lebih lah. Tapi nut yang ni memang cukup-cukup. So yang ni nut lebih untuk yang kecil. Lepas tu dia ada dia punya tempat nut lock dia lah sekali. So Zee nak pergi kat bawah tengok yang mana satu-satu skru ni untuk fungsi dia. Supaya nanti Zee boleh kongsikan lah korang mana skru yang besar, medium dengan yang kecil lah, yang sedang-sedang dengan yang kecil. Alright, jadi jom kita tengok. Alright, yang ni kalau korang boleh tengok Zee tunjukkan yang Zee punya tempat ni dah sagat. Nampak tu? Bahaya tak bahaya? So, hati-hatilah ya korang bila dah lowered ni. Jadi sebab tu lah Zee nak pasang cover engine bawah ni supaya tak kena lagi lah macam ni. Ini bahaya ni, kalau kena kau-kau lagi kan, kena lubang ke apa, bocor, pisang-pisang. A few moments later. Cak. kenapa tiba-tiba Zee kat sini? Okey, sebenarnya Zee dah try jack. Lepas tu mungkin Zee tak ada jack yang proper kot. So Zee nak masukkan, tak tahu, badan Zee besar sikit kan. Nak masuk dalam kereta pun tak muat, kereta lowered. Lepas tu bila nak masuk tu dah macam susah jugaklah sebab dia agak ke dalam jugaklah kat tengah tu. Jadi bila Zee nak pasang skru benda semua, dia agak sukar sebab dia kena macam kena masuk dawai, lepas tu kena ikat skru semua, masukkan balik dalam tu sebab tak boleh nak pakai tangan tau masuk dalam tu sebab dia macam ruang sempit. So memang Zee sebenarnya memang nak buat DIY lah. Lepas tu fikir-fikir balik, ini macam susah, memang hantar terus lah kedai. Kebetulan kedai yang Zee pergi pasang sound stream kat Azia ni, Zee ternampak brosur dia pakai Orsen. Brosur Orsen lah. Lepas tu Zee tanya dengan bos dia, bos ni Orsen boleh ada pasang ke dekat sini? Lepas tu dia cakap ada, kalau you nak pasang kita boleh beli, lepas tu pasang kat situ lah. Lepas tu Zee pun tanyalah, kalau Zee nak pasang boleh ke tak? Lepas tu sebab barang dah beli kan. Lepas tu dia cakap tak apa, bagi datang sini saja kan, boleh pasang. So inilah Zee nak pergi dekat Sato Sentosa ni untuk pasang. Jadi kebetulan cerita dia macam tu lah. Pergi ke Sato Sentosa untuk pasang Orsen ni. Jadi kita tengok macam mana dia pasang. Guys, sekarang kita berada di Sato Bangi. Tadi Zee cakap nak pergi Sato Sentosa, tapi Sato Sentosa diorang tengah penuh orang. So bos dia cakap datanglah dekat Sato Bangi ni sebab dia orang buat lagi cepat. Jadi ini adalah Sato Bangi ya guys. Dekat sini. So kalau korang yang beli Orsen nak pasang, boleh datang ke Sato Bangi ataupun Sato Kajang ataupun mana-mana. Dan sekarang ni kereta Zee ada di sini. Kita tengah nak pasang lah. Okay, kalau korang tengok kat sini, satu ada memang ada sijil untuk Orsen . So Zee pun baru tahu sebenarnya pasal satu ni dia boleh pasang Orsen. Jadi kalau contoh korang yang beli kat Shopee Orsen, korang tak tahu nak pasang kat mana, ataupun korang nak beli terus dekat satu pun boleh. Jadi yang macam ni Zee pergi kat Sato Bangi, korang boleh pasang lah. Sekarang Zee tengah pasang, diorang tengah pasangkan Orsen ni. Okay, ini Nissan. Ini Honda Jet. Ini Myvi dengan Activa. Dengan ini Honda Civic. Okay. Alright guys, jadi kita dah settle pasang. So kalau korang yang nak tengok dalam dia macam mana, kita nak tengok dalam enjin . Tengok bawah dia. Bawah dia dah tak nampak dah lantai ke apa benda semua. So lepas ni enjin tak adalah terlalu kotor. Lepas tu kalau korang yang risaukan macam tak panas ke enjin Zee, jangan risau . Enjin sebenarnya tak panas, disebabkan dia ada airflow kat bawah. Tapi Zee nak tunjukkan airflow kat bawah ni pun Zee agak susah. So kita tengok kat sini lah airflow dia. Airflow dia kalau korang boleh tengok kat sini . Dia punya airflow, dia akan masuk kat sini dan dia akan keluar kat belakang.
apa dah settle. So thank you ah Brother Jax. Dekat Sato memang Sato suka layan orang lah. Bagus. Service memang tip top. So kalau korang yang nak datang Sato nak buat orsen ni, memang boleh datang. Boleh jumpa Bro Jax. Ataupun kalau korang dekat sekitar Kajang ke, korang boleh pergi dekat Sato Sentosa. Sini Sato Bangi.